Halo guys, selamat datang di channel saya Indesp2. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Saya mau berbagi pengalaman atau sharing tentang HP yang baru diinstal ulang ataupun di reset pabrik Play Store-nya. Apabila kita mencari aplikasi, cuman muncul tulisan ebook seperti ini, dan yang kita cari itu tidak muncul guys, cuman muncul ebook seperti ini. Nah, aplikasinya nggak muncul ya guys. Kalau muncul seperti ini, solusinya kita kembali, kemudian kembali lagi, kemudian kita pencet pada bagian aplikasi yang berwarna hijau di kiri atas. Kalau sudah seperti ini, baru kita cari di pencarian aplikasi yang mau kita cari, maka muncul ya guys aplikasi-aplikasinya yang kita cari. Nah, seperti ini guys. Jadi intinya tuh kalau habis di reset pabrik biasanya dia kekunci di bagian ebook. Untuk mengembalikannya kita pencet ke aplikasi. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.